Satu lagi untuk supaya murid-murid beliau tahu beliau itu wali apa, mungkin belum pernah dibahas di sini pangkatnya apa. Saya ada riwayat tentang itu juga, baru ingat saja, kebetulan saja tadi saya ingat. Kalau Al-Ustadz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Al-Hafiz Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baghi tidak menerangkan, beliau tidak menerangkan. Memang yang mulia itu jarang sih nyebut ini pangkatnya kata wa kata. Kalau nyebut wali sering, tapi kalau sampai nunjuk, cuma kita yang ikut itu tahu aja. Seperti waktu Ustadz Al-Imam hadir hall Habib Husin Berani, itu pasti yang mulia bawa hadis tentang wali abdal, kita paham. Oh, berarti Habib Husin ini wali abdal. Hadir hallnya Ki Hamid Pasuruan, yang dibawa hadis wali abdal. Oh, berarti ini wali abdal. Malah sebelum Ustadzul Imam Habib Abdullah wafat, di akhir khol yang beliau hadiri di Kiai Hamid, terang-terangan beliau, Kiai Hamid niki tiang wali abdal, itu nyebut yang mulia. Akhir saya ikut waktu itu. Setelah itu sampai beliau wafat, enggak hadir lagi ke khol-nya Kiai Hamid. Yang sama Ustadzul Imam dibilang Qutbul Ghawth, Qutbul Aqtab itu Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Itu yang mulai nyebut Qutbul Aqtab itu. Satu lagi yang sama yang mulai disebut Qutbul Aqtab, Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu Qutbul Aqtab. Satu lagi Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Muhammad bin Al-Durus Al-Habshi. Itu ada di catatan saya yang memang ikrar bahwa wali ini pangkatnya sampai ini. Nah, pernah ada istrinya Walim Qasim yang pernah jadi perempuan, masih ada itu, masih majadzub apa udah rajat? Nah, itu waktu itu lagi jadab ibunya ini nih, ibunya istrinya Ali Qasidah ini siapa? Irfan. Ibunya Irfan waktu itu lagi awal-awal itu datang jadabnya itu. Itu datang ibu ya, enggak tahu isyarat dari siapa itu, nyebut Buya wali abdal. Saya masih ragu itu, masa sih, soalnya yang ngomong majadzub ini orangnya dengar lagi. Kalau waktu itu ya enggak kira inget, saya kan suka nyatet itu kalau ada gitu-gitu, cuma ragu, masa sih tak nyatet. Kalau wali bila syak sudah, Ustadzul Imam mengakui Buya wali, selesai. Cuma menentukan makom ini kan susah ini. Pas ngaji ihya itu saya Habib Ahmad ikut itu, di rumah Abu Hamid siang itu. Pas baca ihya, Buya itu tahu mungkin saya hati lagi goyang. Nunduk ini terus ngangkat kepala bilang saya dibilang abdal. Siapa namanya? Buya kalau manggil itu siapa itu? Anaknya yang masjid itu. Iya. Pilu ya, saya dibilang abdal, terus nangis, ya Allah, mudah-mudahan benar. Paham saya, oh berarti masuk ini. Berarti Syekhuna Abu Yahya itu masuk minal abdal.